Satpam dari Satreskrim Polres Tulang Bawang selama kepemimpinan AKBP Andi Siswantoro SIK kurang lebih 1 tahun 7 bulan. Yang pertama tentu banyak ilmu dan pengalaman baru yang didapat dari beliau. Karena beliau basicnya reskrim dan tentu ilmu-ilmu dari beliau sangat berharga bagi anggota Satreskrim Polres Tulang Bawang. Apalagi pada saat saya sakit COVID, beliau support keluarga kami dan saya tidak bisa memberikan sesuatu yang berharga buat beliau. Hanya berdoa dan berharap mudah-mudahan beliau sepindahnya dari Tulang Bawang ini memberikan karir yang cukup bagus, cukup cemerlang, dan segera sekolah sespati, dapat jenderal, dan jadi kapolda di salah satu wilayah. Saya bangga sekalipun saya sudah pensiun. Yang pertama adalah Pak Kapolres ini topik pembahasan apa saja Pak Kapolres tahu semua, sehingga ini sangat penting bagi anggota sehingga dapat memberikan solusi kepada seluruh anggota yang mungkin minta masukan ataupun petunjuk kepada Pak Kapolres. Walaupun baru 2 bulan kami bergabung bersama Bapak, namun banyak ilmu yang bisa kami dapat untuk modal kami melaksanakan tugas depan. Terima kasih Bapak, sehat selalu, sukses untuk Bapak dan keluarga. Terima kasih Nan, selama beberapa bulan ini sudah membimbing, mengarahkan saya yang tadinya masih ragu-ragu mau jadi kasikel. Setelah dapat bimbingan dari Kemendag, alhamdulillah sampai saat ini bisa menjalani tugas ini dengan baik. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak AKB Andi Siswantoro SIK yang telah memimpin kami selama ini. Semoga Bapak ditempat tugas yang baru sebagai Wadir Samapta Polda Lampung. Tetap sukses selalu dan jangan lupa pada kami apabila sudah menjadi Kapolda. Ingat dari Pak Andi Siswantoro adalah respon cepat beliau dalam menangani setiap permasalahan yang ada di Polres Tulang Bawang. Yang paling berkesan acara saat latihan menembak. Kami Satuan Narkoba terus terang kehilangan sosok pemimpin baik itu di kedinasan maupun di latihan menembak. Karena beliau sampai dengan saat ini belum ada yang bisa mengalahkan kami-kami semua. Selalu kalah dengan beliau. Tapi tenang, Komandan. Sepeninggal Komandan dari Polres Tulang Bawang ini, kami akan lebih gigih lagi berlatih. Dan apabila kami sudah mumpuni dan merasa mampu untuk melakukan uji tanding dengan Komandan, kami akan kabari Komandan. Tawahan, marahnya pun mendidik, ya, cara memberikan apa wejangan-wejangan terhadap saya sendiri maupun anggota yang lain. Kemudian yang kedua, kesan saya baru bersama beliau ini ketemu partner merokok yang seperti kereta api. Selamat kepada Bapak dan Ibu.
Ibu atas jabatan yang baru sebagai Wadir Samapta Polda Lampung. Terima kasih atas kunjungannya selama ini kepada Bapak dan terutama kepada Ibu, kepada Polam Polres Tulang Bawang. Semoga kedepannya karir Bapak dan Ibu semakin sukses dan selalu jadi kebanggaan kita semua. Kesan selanjutnya, selama bertugas sama beliau, intinya baik dari para kanit Reskrim Polres maupun Polsek, apabila ketemu beliau dan beliau telah mengajak kita untuk ngobrol atau berbicara, kuncinya wajib sarapan dulu, karena beliau itu dalam memberikan ilmu jelas sangat detail. Saya atas nama Satinterkam Polres Tulang Bawang mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada AKBP Andi Siswantoro SIK. Semoga sukses dan sehat selalu. Pak Andi, luar biasa. Kami keluarga besar Polres Tulang Bawang mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada AKBP Andi Siswantoro SIK. Semoga semakin sukses dan sehat selalu. Semoga selalu dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sukses dalam segala pelaksanaan tugas dalam meniti karir. Semoga beliau di tempat tugas yang baru berjaya di darat, laut dan udara. Ya, Bos. Selamat bertugas di tempat yang baru, Komandan. Semoga sukses dengan pengawalan online-nya. Betul nggak? Kepada Pak Andi dan Ibu, selamat jalan, selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga sukses dan bahagia selalu.